Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Sobat Marisapa. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas izinnya lah kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk bertemu di program acara Kurma. Pada hari ini, saya Fajar Muslim Muhammad sangat senang karena dapat menemani Sobat Kurma di acara Kultum Ramadan Marisapa. Pada kesempatan ini, kita akan mendengarkan materi kultum yang akan dibawakan oleh Adik Syamil, yang dimana merupakan salah satu calon peserta didik baru yang berasal dari SMP Teh Lukmanul Hakim. Dan tema yang akan dibawakan adalah datangnya Malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar adalah malam yang terbaik di bulan Ramadan. Disebutkan dalam Al-Quran bahwa malam Lailatul Qadar adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, untuk lebih lanjut, marilah kita dengar atau kita simak sama-sama di video kultum yang akan dibawakan oleh Adik Syamil De Husna. Tapi sebelum itu, saya ingin mengajak Anda sekalian agar terus mendukung channel YouTube Marisapa Kabupaten Gorontalo dengan cara like, comment, subscribe dan share sebanyak-banyaknya ke akun sosial media lain. Saya rasa itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi azmain. Amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas izin dan kuasanya lah kita masih dapat bertemu di Ramadan tahun ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan limpahan rahmat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah curahan rahmatnya akan sampai kepada kita, umatnya yang masih setia menjalankan ajaran-ajaran dan sunnah-sunnah beliau hingga akhirul zaman. Sobat Kurma sekalian, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan kultum singkat tentang datangnya Malam Lailatul Qadar. Disebutkan bahwa Malam Lailatul Qadar lebih baik dibandingkan 1000 bulan. Akan tetapi, datangnya Malam Lailatul Qadar tidak bisa ditentukan kapan dan tanggalnya berapa. Diyakini, malam mulia tersebut hadir pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Dan banyak juga orang yang meyakini bahwa Malam Lailatul Qadar sendiri tiba pada tanggal-tanggal ganjil di akhir bulan Ramadan, seperti tanggal 21, tanggal 23, tanggal 25, tanggal 27, dan seterusnya. Mengapa demikian? Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan rahmatnya di bulan tersebut dengan mewajibkan puasa sebagai bagian bentuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi mereka yang menjalankan puasa tersebut, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung memberikan balasan kepada mereka, hamba-hambanya. Selain itu, keistimewaan lainnya adalah dilipat gandakan amalan-amalan yang dikerjakan pada bulan Ramadan tersebut. Tidak hanya sampai di situ, di bulan Ramadan pula Al-Quran diturunkan. Keistimewaannya sangat sempurna. Dan pada bulan Ramadan tersebut ada satu malam yang sangat mulia, yaitu Malam Lailatul Qadar, seperti yang terkandung dalam surah Al-Qadr, yang artinya sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Dan apakah kamu tahu malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu adalah Malam Lailatul Qadar, atau yang bisa disebut dengan malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengatur segala urusan pada malam itu. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Dalam kitab tafsir Jalalain diturunkannya, maksud saya, dalam kitab tafsir Jalalain karangan Imam Jalaluddin As-Suyuti dan Imam Jalaluddin Al-Mahali, disebutkan
bahwa yang dimaksud malam kemuliaan lebih baik dari 1000 bulan adalah amalan-amalan soleh atau ibadah yang kita lakukan di malam tersebut. Yang dimaksud malam kemuliaan lebih baik dari malam dari 1000 bulan tersebut adalah amalan-amalan soleh atau ibadah yang kita lakukan di malam tersebut lebih baik daripada melakukannya di malam-malam lainnya. Anas bin Malik radhiyallahu anhu menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan keutamaan di situ adalah bahwa amalan ibadah seperti sholat, tilawah Al-Quran, dan zikir serta amalan sosial yang dilakukan pada malam itu lebih baik dibandingkan amalan serupa selama 1000 bulan. Dalam riwayat lain, Anas bin Malik radhiyallahu anhu juga menyampaikan keterangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa sesungguhnya Allah mengaruniakan Lailatul Qadar untuk umatku dan tidak memberikannya kepada umat-umat sebelumnya. Sobat kurma sekalian yang dirahmati Allah, sebelum saya menutup kultum pada hari ini, saya mengajak sobat kurma untuk mendukung dan menyaksikan program-program yang ada di channel YouTube Mari Sapa Gorontalo dengan like, komen, dan subscribe. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.